Sahabat HDJ semua, ini ada tas dari SK Collection, lihat yang selalu saya bawa kemana-mana. Saya perkenalkan dulu ya apa aja yang ada di dalam bagian tas-tas ini. Ini rantainya, teman-teman lihat, ini bisa dipanjangkan dan bisa dipendekkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di sini. Kalau teman-teman buka begini, dan kita lihat dalamnya. Masya Allah, di sini ada resleting di dalam ya untuk menyimpan barang-barang yang sangat penting. Ada kantong-kantong juga seperti ini. Di sini juga ada tempat buat menyimpan. Di belakang juga begitu. Tuh. Jadi, teman-teman kalau mau mendapatkan tas ini langsung aja ke SK Collection. Dah. Kalau saya membaca ana akro, kami semua membaca nahnu nakro. Mariam gak ada salah loh. Semuanya bisa, semuanya. Seneng gak? Are you happy? Huh? Are you happy or not? Malu deh. Are you happy? Yes? Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di vlog saya. Di pagi hari ini Khadijah akan ada ujian di sekolah. Ujian langsung ya, ujian lisan Al-Quran dan Bahasa Arab. Jadi hari ini masih ada waktu 1 jam setengah untuk ujian. Kita sudah sampai sekolahnya dan kita mau Khadijah belajar lagi. Masih ada waktu belajar lagi. Mariam. Iya, Mariam juga ada, Mariam siang ya. Kalau kemarin sudah belajar percakapan muhadatsah, sudah belajar apa lagi kak tadi kak, Quran, sekarang tinggal belajar bahasa Arabnya. Yuk ikuti ya kegiatan kita pada hari ini. Ayo Khadijah. Ana Ahmad. Ana Talib. Nahnu, kami. Tulab. Oke. Kalau yang perempuan, ana Khadijah. Kalau perempuan, saya pelajar apa? Ana to. Itu perempuan apa laki-laki? Kalau perempuan apa? Tali, talibah. Oke. Kalau kami perempuan semuanya, nahnu apa? Talibat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah sudah selesai belajarnya di mobil sama Khadijah. Dan sekarang kita mau bersiap-siap untuk ujiannya. Doain semoga ujiannya Khadijah bisa. Kalau secara Quran dia 80% lah. Ya, jadi tetap mesti dibantu di awal-awal. Kalau bahasa Arab memang dia belum menguasai semuanya, tapi ya sudahlah. Kalau saya pribadi bukan orang tua yang harus nilainya tinggi dan sempurna, enggak. Yang penting dia mau belajar, dia berproses, dan saya menghargai proses itu. Apapun hasilnya nanti, yang penting dia sudah berusaha semampu dia, semaksimal dia, ya sudah insya Allah. Nanti kalau yang nggak bisa, tinggal kita ulang-ulang lagi di rumah. Oke, nak? Yuk, sekarang kita menuju ke sekolahnya Khadijah untuk ujian. Dan Khadijah ya, doain semoga lancar semuanya. Assalamualaikum. Ila aina anti dhahibatun? Hal il mirhadu qaribun aw ba'idun? Qarib. Madha turidina ilaihi? Madha turidina ilaihi? Uridu an dia haji. Ya.
Alhamdulillah Khadijah udah selesai ujiannya. Memang Khadijah perlu murojaah ya. Perlu murojaah. Jadi nanti besok-besok Khadijah akan lebih rajin murojaah, oke? Okay? Oke, sekarang kita pulang, kita mau jemput Kakak Maryam karena Kakak Maryam yang mau ujian. Let's go. Sudah di mobil jalan pulang sama Khadijah. Sekarang jam 10 ya, tadi Khadijah ujiannya jam 9:30, jadi ujiannya setengah jam, 15 menit bahasa Arab, 15 menit Quran. Tadi gimana ujiannya Khadijah? Yang paling susah bahasa Arab atau Quran? Quran. Jadi Khadijah itu sebenarnya yang mutkinnya di surat-surat lain, tapi ujiannya ditanyain surat-surat lain yang dia gak terlalu mutkin, gak terlalu lancar. Ya, jadi tiga hari terakhir ini memang Khadijah intensif ya, belajar sama saya itu bahasa Arab terus, sehingga memang Qurannya nggak terlalu intens, karena Quran kan biasanya dari kemarin-kemarin udah gitu setiap harinya. Begitulah, tapi tadi ujian bahasa Arabnya ya lumayan gitu, ada yang bisa jawab, ada yang nggak bisa jawab. Qurannya sebenarnya dia udah hafal, nah, tapi harus dipancing-pancing ya, nak? Iya, kalau enggak ya. Khadijah paling lancar surat apa? Kalau Ahad ya. Sekarang kita akan pulang dan kita akan menjemput Kakak Maryam karena Kakak Maryam akan ujian setelah ini. Dan Maryam di rumah lagi belajar bahasa Arab. Kita lihat bagaimana ujiannya Maryam ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Tadi kita sudah pulang ya dengan perjalanan sekitar setengah jam ke rumah, terus setengah jam lagi menuju ke sekolah. Maryam udah siap untuk ujian. Oke, Maryam. Saya juga udah rapi sebenarnya karena setelah nganterin Maryam ujian saya ada acara, teman-teman sekalian. Jadi saya udah pakai baju untuk acara karena nggak sempat untuk pulang lagi ke rumah. Tapi sebelum Maryam ujian, sekarang masih ada waktu sekitar 10 menit untuk Maryam murojaah. Maryam akan baca surat langsung sendiri ya. Kita tes supaya nanti pas ujiannya Maryam lancar. Ayo Maryam. Kalau an-nazi'at fa idza ja'ati at-tammatul kubra. Ulang. Fa idza ja'ati at-tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burridatil jahimu liman yara. Oke. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت علمت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. Okay, terakhir ya, الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وإذا الكواكب وأذنت لربها وخقت يا أي وإذا الأرض مدت. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahun nur. Alhamdulillah ana bi khair. Anti musta'iddah? Naam ana musta'iddah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Asmuki? Ismi Maryam. Ya, kam umriki? Umri 7 sanawat. Masyaallah. Aina taskuni? Askunu fi Jakarta. Jakarta. Hal anti talibah? Naam ana talibah. Aina tadrusu? أدرس في مدرسة الولدان الإسلامية. أي صف أنت؟ أنا في الصف الثاني. صف الثاني إن شاء الله. لكن اقرأ هذا الفقرة. تفضلي اقرأ. أنا أذهب إلى المسبح إلى المسجد مع أبي. نحن نصلي في اليوم 5 صلوات: صلاة الفجر ركعتان، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات. Do you have brother or sister maybe? Brother and sister. How many brother and sister do you have? I have two brothers. You have two brothers? And one sister. And one sister. Are they younger than you or anyone is older than you? Younger than you, so you are the biggest sister at home. Yes. Masya Allah. Okay. Tadakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha fa arahu al ayat al kubra fa ka. Soal sains. Kiram marah. Qutil al insan ma akfar. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. السؤال الخامس: وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Keren, sini yuk yuk. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mariam gak ada salah loh. Semuanya bisa, semuanya. Seneng gak? Are you happy? Huh? Are you happy or not? Malu dia. Are you happy? Yes. Yes? Hmm. Saide? Are you happy? Hmm. Kok bisa sih Maria? Sekarang mama senang. Alhamdulillah hari ini sudah selesai kegiatan ujian bersama dengan anak-anak. Saya akan lanjut kegiatan saya, teman-teman sekalian. Dan teman-teman akan lihat sedikit cuplikan kegiatan saya. Tapi intinya adalah di sini saya sekalian mau menutup ya untuk teman-teman semua. Setiap anak itu berbeda-beda ya, sahabat-sahabat sekalian. Dan kecerdasan mereka berbeda-beda, potensi mereka berbeda-beda. Yang jelas semua anak cerdas, kita nggak boleh membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak lainnya. Dan kita menghargai setiap proses pembelajarannya mereka. Dan saya yakin insya Allah anak-anak kita semua, Marian, Khadijah, maupun anak-anak lain, mereka bisa jadi hebat sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Tapi kalau Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris memang itu sudah basic yang harus kita kuasai. Terlebih pastinya Quran dan bahasa-bahasa itu.
dengan begitu kita bisa mempelajari agama ini lebih dalam dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, kita bisa bersosialisasi dengan dunia global insya Allah. Jadi doain ya, semoga Maryam Khadijah, Ibrahim, Sulaiman dan anak-anak kita semua semuanya sabar dalam menuntut ilmu, istiqamah dan tekun dalam belajar, dan kita hargai perjuangan mereka yang setiap hari belajar berapapun itu nilainya. Please, sama syukilah, gak ada masalah. Yang penting rajin. Oke, okay? Okay, sekarang kita antarin Uma pulang. Habis itu Maryam juga pulang, oke? Okay? Karena Maryam hari ini mau belajar komputer, mau? Oke, okay. Let's go! Enak. Nah, alhamdulillah setelah tadi pagi nemenin Khadijah dan kemudian Maryam, sekarang waktunya saya selesai dulu dari urusan anak-anak. Anak-anak sudah di rumah, sekarang saya mau kerja dulu teman-teman sekalian. Jadi ini adalah kegiatan saya setelah selesai mengurusi anak-anak. Ini ada acara gathering, jadi kita mau ketemu sama teman-teman lainnya di acaranya Patricia. Yuk kita kesana. Totalitas, fokus, kerjakan sampai akhir. Dan namanya sebuah perjuangan, di dalamnya ada kesabaran, betul ya Bu? Kesungguhan, tawakal ala Allah. Ini berlaku untuk semuanya, tidak hanya untuk di Patricia maupun perjuangan-perjuangan hidup lainnya. Begitu teman-teman sekalian. Leader itu adalah menumbuhkan orang lain atau dia menumbuhkan sesuatu. Tapi kalau sekedar bos, dia cuma mengambil keuntungan dari teman-temannya. Sekedar bos ya, tapi kalau the real pemimpin, the real leader, saya yakin teman-teman di sini adalah leader. Tapi rezeki yang Allah juga kasih kepada teman-teman untuk juga perut-perut orang lain. Kalau kita pikirin orang lain, pastinya Allah akan bantu diri kita dan juga bantu kita memudahkan jalannya orang lain. Betul nggak? Saya hidup tidak hanya untuk diri sendiri. Hidup ini kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika teman-teman berada dalam barisan-barisan orang-orang yang insyaallah berjuang untuk kehidupan kita dan kehidupan orang lain, insyaallah Allah akan berikan juga rezeki untuk kita dan untuk orang lain.